Operasi anti hoa, Kepala Kepolisian Sektor Plangeran bersama dengan Ketua Panwas Kecamatan Plangeran dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan ini mendeklarasikan sikap sebagai berikut. 1. Menolak seluruh berita hoa, dan hate speech, ujaran kebencian. 2. Menolak isu SARA, yang akan memecah belah NKRI. 3. Mendukung Polri, dalam memberantas jaringan Sarasen. 4. Santun dan bijak, dalam menggunakan internet, atau media sosial. Demikian deklarasi ini dibuat, dan ditandatangani di Plangeran 20 Maret 2018. Kepala Sektor Kepala Kepolisian Sektor Plangeran Muhammad Rafi, Ketua Panwas Kecamatan Plangeran Muhammad Takrib.